Saat ini, mereka sudah berada di dalam kerangka iblis. Suasana indah namun menyeramkan sudah mereka rasakan saat langkah kaki yang ke sepuluh dari batas awal kerangka ini, coy. Semakin jauh langkah kaki semakin deg-degan saja yang mereka rasakan. Meski begitu, mereka harus tetap waspada ya kan? Sebab di depan tidak tahu monster iblis seperti apa yang akan datang untuk menyerang mereka ini. Chen pun mengatakan, ada yang bernama iblis roh, salah satu iblis yang kasat mata. Lin Jialu dengan sombong mengatakan kepada Chen untuk tidak takut. Malahan Lin Jialu menyarankan untuk berpisah. Dengan tujuan tugas ini cepat selesai. Mau tidak mau karena Lin Jialu adalah ketua tim, mereka semua menuruti keinginan Lin Jialu untuk berpisah. Saat ini Lin Jialu berjalan cukup jauh dari jangkauan teman-teman lainnya. Di mana tanpa ia sadari, di belakang ada sesosok bayangan monster yang menyeramkan. Untungnya ada hayu yang kasat mata. Hayu yang melihat ada sesosok monster ini menyerang lenjalu, ia langsung mengaum. <tik> <tik> Mereka yang tak melihat lantas terkejut akan ngauman hayu. Malahan hayu dianggap telah mengejutkan semua orang saja. Sehingga kakak Chen menyuruhnya untuk menyimpan kembali binatang iblis milik Chen. Yap, namanya sama coy. Jadi kita sebut kakak Chen dan adik Chen. Biar mudah diingat ya kan. Namun Hayu terus memasang wajah waspadanya. Sebab ia tahu tempat ini sedang tidak baik-baik saja. Benar saja, Lin Jialo seketika terhipnotis oleh monster iblis. Untungnya Hayu dengan cekatan menggagalkan monster tersebut. Oh, sayang, monster ini masih bisa untuk menyerang Lin Chialo. Nah, ketika di posisi genting, Chen datang bak seorang superhero. Di mana Chen menggunakan perisai roh cahaya, setidaknya dapat menggagalkan usaha monster iblis untuk membunuh Lin Chialo. Monster Invisible namanya, monster roh yang tak terlihat. Namun berkat serangan Hayu sebelumnya, mampu membuat monster ini jadi terlihat. Kala itu Lin Jialu sempat terkena goresan tajamnya pedang milik monster tersebut coy. Bahkan Lin Jialu yang notabene nya seorang penyihir, eh malah ia yang kena sihir dari monster iblis invisible. Ketika serangan monster iblis tersebut hampir mendarat ke leher Lin Jialu, seketika cahaya di armor chain menyala. Hal itu dikarenakan Chen memiliki kekuatan tunggu roh cahaya yang dimana di video sebelumnya sudah Mimin jelaskan. Chen dianugerahi sebagai putra cahaya dimana jika besar kelak iblis akan berfokus menyerangnya bukan teman-temannya. Hal itu sudah terbukti saat di sini, coy. Alhasil monster iblis ini memindahkan targetnya ke arah Chen. Monster iblis yang memiliki kecepatan yang luar biasa sudah cukup membuat Chen kewalahan. Untungnya kala itu Chen dibantu oleh Hayu sehingga monster sempat terpongkang. Melihat hal itu, Adik Chen dengan teknik kubaran api mencoba untuk menghabisi nyawa monster tersebut namun tak ada artinya. Nah, ketika monster ini ingin berniat menyakiti teman Chen, lagi-lagi cahaya di armor Chen menyala. Alhasil, monster kembali menyerang Chen. Lucin yang melihat hal itu sedikit bingung. Kok monster ini hanya berfokus kepada Chen? Yang dimana kalau itu Chen mampu menghabisi nyawa monster iblis ini dengan tebasan pedang cahaya. Sontak, mereka yang melihat terkagum-kagum akan kehebatan Chen. Seperti Chen bersaudara, sebelumnya mengira Chen adalah pengikut lusin. Eh, ternyata dugaan mereka salah. Kakak Chen kemudian menghampiri Lin Jialu yang kala itu belum sadarkan diri, di mana Lin Jialu yang melihat wajah kakak Chen seakan-akan melihat monster iblis. Lagi-lagi Chen berulah dengan teknik cahaya kepercayaan. Akhirnya Lin Jialu tersadar. Lucin pun mengatakan monster iblis invisible selalu menyerang orang yang memiliki teknik sihir seperti Lin Jialu. Hal itu bertujuan untuk mengurangi kesulitan bagi monster saat menghadapi lawannya. Untungnya ada Chen yang dapat meredam itu semua. Chen yang sebagai kesatria guardian sudah seharusnya melindungi orang-orang dari serangan para monster iblis. Setelah merasa cukup aman, Lian Jialo yang sebagai ketua, ya ketua tak berguna coy. <laughs> Ia menyarankan untuk beristirahat sejenak di sini. Chen pun meminta untuk tidak melakukan hal tersebut. Sebab jika beristirahat di sini, resikonya sangat tinggi. Karena sebelumnya, para kutu-kutu monster iblis hanya memancing agar mereka mengikuti hingga sampai di sini. Chen juga merasa ada sosok-sosok yang lebih menyeramkan lagi dari monster invisible. Kita <tuh> sekarang <-tuh> Luka, zu, bao, <tuk> <tuk> Kakak Chen pun menyarankan, bagaimana jika ketua menggunakan teknik mata elang untuk mencek keadaan sekitar? Apakah aman atau tidak jika mereka kembali nanti? Nah, ide bagus. Alhasil, dengan teknik mata elang, Lin Lu mencek keadaan sekitar sini. Beberapa meter dari TKP masih cukup aman coy Namun semakin jauh mata elang Lin Jialu terbang, sesosok yang mengejutkan dan menakutkan pun hadir. Hanya satu monster coy, tapi sudah cukup membuat Lin Jialu ketar ketir. Bagaimana tidak monster iblis yang bernama Pedang Hijau Ganda tingkat 5, di mana mereka hanya berada di tingkat 4, jadi, peluang untuk menang melawan monster tersebut sangatlah kecil. Lusin yang takut, ia pun memastikan kepada Lin Jialo, apakah itu memang benar atau hanya main-main saja? Mana mungkin ya kan Lin Jialo berbohong kepada timnya sendiri. Bahwasanya memang benar monster pedang hijau ganda telah on the way. Menuju ke tempat mereka berpijak saat ini, kakak dan adik Chen mendengar itu. Harapan untuk menang pun sangat mustahil, sehingga Lin Jialu memutuskan untuk sesegera kembali ke teleportasi, meminta bantuan Tuan Pengawas. "Lusin tidak ingin hal ini terjadi. Jika kembali, maka ujian mereka gagal. Bukankah niat awal untuk menyelesaikan ujian ini?" Nah, ke, ke Dengan rasa takut, Lin Jialuo mengatakan bahwa lebih penting mempertahankan nyawa daripada lulus ujian. <laughs> nah, dikala Lin Jialuo bergegas pergi untuk keluar, Chen menyuruh Lin untuk tunggu sebentar. Kita, berjalan, kita, berjalan, kita berjalan. Chen mengatakan bahwa monster iblis pedang ganda hijau sangatlah cepat. Jika terlalu terburu-buru untuk pergi, apalagi dengan kepanikan di dalam hati, malahan memudahkan monster iblis tersebut untuk menemukan keberadaan mereka. Karena menurut Chen tidak ada cara lain selain memulihkan kondisi di sini, selagi menunggu kedatangan monster iblis tersebut ya kan, Lin Jialu dengan kepanikannya eh malah marah kepada Chen. Tadi disuruh sesegera pergi dari sini, eh sekarang malah menunggu. Gimana sih Chen ini? Lin Jialu tetap bersih kekeh ingin pergi. Dia berpikir. Dia berpikir. Dia berpikir. Dia berpikir. Sementara Chen bersaudara, diingatkan lagi untuk percaya kepada Chen. Bahwa di dalam dirinya terdapat tungku roh, sehingga monster iblis hanya berfokus menyerangnya. Jadi di waktu monster iblis tersebut menyerang Chen, dijadikan kesempatan teman-temannya untuk menyerang monster tersebut. Hal itu membuat keyakinan Chen bersaudara ini semakin melonjak. Ia pun akhirnya menunggu sembari memulihkan kondisi. Jika <tuh> 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 Lusin pun sekali lagi mengatakan kepada Lin Jialu Dengan harapan agar Lin menuruti perintah adiknya Ditambah lagi Lusin memuji kehebatan Lin Jialu coy Bukankah seorang penyihir adalah seorang Nahkoda dalam pertempuran Maka dengan itu Lusin berharap agar Lin Jialu menghilangkan ego tersebut Hal itu sudah cukup membuat Lin Jialu luluh Akhirnya Lin Jialu juga duduk untuk memulihkan diri Sementara Lusin, Hayu dan binatang monsternya mencek keadaan sekitar. Tidak. Tak jauh dari pengawasannya, datanglah monster iblis, di mana kala itu sempat terjadi serangan yang menakutkan dilepaskan olehnya. Lagi-lagi ketika Lin Jialu nyawanya sedang berada di ujung tanduk, cahaya di armor Chen menyala sehingga monster iblis ini menyerang Chen. Kecepatan, kekuatan, dan pertahanan monster ini sangatlah kuat dibandingkan mereka, coy. Jika terlalu lama bertarung, malahan akan menjadi bumerang bagi Chen dan kawan-kawan, sehingga mereka mencari titik terlemah monster iblis ini. Namun sayang, tidak ditemukan, coy. Seakan-akan monster iblis ini tidak memiliki kelemahan. <tuh. <tuh. Mereka saling bahu membahu menghadapi monster ini, tak juga menemukan formula yang pas untuk melumpuhkan monster ini, coy. Apalagi dengan cara menyerangnya secara tunggal ya kan? Seperti Adik Chen kala itu, di mana ia mencoba menyerang dengan cara tunggal, alhasil nyawanya hampir saja melayang. Untungnya ada Lin Jialu dengan teknik pertahanan Chen Chen S, sehingga membuat monster iblis ini sementara membeku. Tapi hal itu hanya sebentar coy. Ketika mana Lin Jialu habis, maka monster iblis ini akan dapat keluar dari kebekuan es ini. Sementara adik Chen, ia sangat ketar-ketir mengingat ajalnya hampir saja menghampiri. Sehingga ia dengan rasa putus asa meminta kakak Chen untuk meninggalkan tempat ini. Ya, adik Chen tega ingin meninggalkan teman lainnya dari huru hara ini. Sementara itu Lin Jalo yang sudah menyelamatkan nyawanya, seakan-akan ia hiraukan begitu saja. Untungnya kakak Chen yang memiliki pendirian teguh, ia meminta kepada adiknya untuk tetap tenang dan hadapi musuh ini bersamaan. Di sini mereka saling menyalahkan satu sama lain coy. Namun pada akhirnya Lin Jialu menyadari ini semua berawal dari kesalahannya. Sehingga ia meminta mereka semua untuk kembali saja dan tinggalkan ia sendiri. Hal itu sebagai wujud penebusan salah terhadap teman-temannya ini. Kala itu Chen tidak ikut campur dalam perdebatan mereka. Melainkan, ia malahan mencari cara untuk mengalahkan monster ini. Sedangkan kebekuan es perlahan mulai pecah akibat tekanan besar yang dilepaskan oleh monster iblis ini coy. Nah, dikala suasana semakin genting, Chen mengatakan kepada mereka untuk mendengarkan caranya. Sebab Chen memiliki ide yang cemerlang. <tuh>